memang dia tak faham apa itu Perikatan Nasional lah. Saya nak beritahu YB kan, YB Zaria. YB Zaria itu Perikatan Nasional itu atau tetap kita best. Best maksud apa? Kita bersih dan stable. Bersih. Minta YB itu faham apa maksud bersih. Bersih maksud tak rasuah. Yang ini kita adalah prinsipal yang kita mengadakan oleh Perikatan Nasional. Prihatin, bersih dan stable. Jika tak faham, minta YB itu balik tengok apa video-video yang semasa sebelum PRU yang ke-15 itu, apakah slogan bagi Perikatan Nasional. Saya pun nak mengingatkan kepada YB Zaria, sebelum pilihan raya yang ke-15, iaitu Pakatan Harapan, DAP yang membutuh Barisan Nasional yang ada rasuah, yang tak boleh terima, tak ada integriti, tetapi pada masa ini sudah jadi hakikat bahawa dia bersama-sama dengan orang yang rasuah menjadi kerajaan pula. Siapa lebih teruk? Saya pun tak faham. Jika nak apa nak kutuk orang lain, kutuk diri sendiri dulu. Sebelum pilihan raya apa telah berlaku? Dan you kutukkan Barisan Nasional, you kutukkan UMNO sekarang ni bersama-sama dengan UMNO untuk menjadikan kerajaan. Slap yourself first lah before you talk to others.